Assalamualaikum. Ya Allah. Kiano. Kiano ganteng banget sih. Kayak bapaknya. Kiano Tiger Wolf. Eh, coba. Kiano Tiger. Oh. Mamanya siapa namanya? Mama Gigi. Mama Gigi. Oh, siapa namanya, Pak? Kenzo El Drago. Dia putih ya? Putih. Baim. Hah? Enggak, ini kok berubah mukanya kayak kakaknya Baim ya? Iya. Kalau Kiano lebih mirip Baim atau Paula? Paula. Detik-detik Baim Wong jenguk baby R anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Beri kado ini. Keluarga pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kini tengah berbahagia. Pasalnya pada Jumat, tanggal 26 November tahun 2021, Nagita melahirkan anak keduanya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Anak kedua pasangan yang menikah pada tanggal 17 Oktober tahun 2014 ini berjenis kelamin laki-laki. Sahabat dekat Raffi dan Nagita, Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven belum lama ini datang untuk menjenguk baby R. Keduanya memberikan kado spesial untuk anak kedua sahabatnya tersebut. Berikut ulasannya. Baim Wong dan Paula mengajak kedua anaknya untuk menjenguk baby R. Pasangan ini mengungkapkan wajah baby R mirip dengan Raffi Ahmad. Mereka juga menyebut anak kedua Raffi dan Gigi begitu lucu. Tadi juga lihat anaknya lucu banget. Namanya belum ada jadi kita menunggu juga namanya. Anaknya lucu banget mirip Raffi dia tuh, kata Baim Wong dilansir dari YouTube Intens Investigasi. Baim Wong juga mengungkapkan kondisi Nagita Slavina setelah melahirkan. Menurutnya istri Raffi Ahmad tak seperti abis melahirkan. Oh Gigi malah ini banget kayak gak abis melahirkan. Kayak abis nemenin dia, dia udah jalan-jalan sama aja sih enggak itu, ucap Baim Wong. Nama anak kedua Raffi dan Nagita ini hingga kini masih dirahasiakan. Bahkan sebagai sahabat dekat Baim Wong juga belum mengetahui nama anak kedua Raffi. Enggak ngasih saran nama, saya mau nanyain siapa pilihannya nanti kalau kita ngasih pendapat udah bukan nama dari orang tuanya dong nanti, tutur Baim Wong. Paula juga memberikan kado untuk kelahiran baby R. Ia memberikan kado berupa baju dan sepatu. Pasangan ini juga mendoakan keluarga Raffi Ahmad. Ngasih kado ini aja ada baju ada sepatu itu, ucap Paula. Ia seumuran sama Kenzo, doain semoga Raffi tambah sayang Mbak Gigi. Rafathar juga sehat semuanya, tutup Baim Wong.